keamanan dan kesejahteraan rakyat Indonesia tidak terlepas dari peran Tentara Nasional Indonesia. Tahun ini, TNI memasuki usianya yang ke-71 tahun dalam menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat Indonesia. Selain perannya dalam membela negara dan menjaga keamanan bangsa dari serangan terorisme, ada hal penting lain yang menjadi wujud kontribusi TNI kepada masyarakat Indonesia, ialah membantu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Banyak orang di negara ini yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Salah satunya ialah Pak Yusuf. Untuk makan sehari-hari saja sulit, apalagi memiliki rumah yang layak untuk tempat tinggal bersama kedua anaknya yang masih kecil. Kondisi fisiknya yang tidak lagi sehat seperti dulu, membuat ia khawatir dengan masa depan anak-anaknya. Bisa kita bayangkan apabila rumah yang mereka tempati tidak layak huni. Untuk tidur saja tidak nyaman. Terlebih lagi untuk buah hatinya belajar. Oleh karena itu, sebagai wujud kontribusi penuh untuk masyarakat, TNI mempunyai program bedah rumah bagi masyarakat miskin di Indonesia. TNI dan rakyat bahu-membahu membangun rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan seperti Pak Yusuf. Karena dengan meningkatnya rumah layak huni di Indonesia, meningkat pula kesejahteraan hidup masyarakatnya. Dulu itu rumah saya jelek, kalau banjir ya kebanjiran. Dan sekarang itu diperbaiki sama bawa tentara. Dan sekarang itu saya nggak bisa membantu apa-apa, yang bisa saya bantu hanyalah doa. Semoga yang kuasa dapat membantu amal ibadahnya. Bapak tentara, oke.